Soalan seterusnya, saya pergi ke KL dan sempat solat sampai saya tiba Melaka pada sebelah malam. Bolehkah saya jamak semua solat yang saya tak sempat masa hari itu? Banyak cantik muka hang. Baik. Jamak hanya dibenarkan pada pada dua jenis solat. Yang pertama solat zuhur dengan solat asar, takdim ataupun takhir, asar dan juga zuhur. Yang kedua maghrib dan juga isyak ataupun isyak dan maghrib. Adapun kelima keseluruhannya tidak dibenarkan. Ataupun dia nak buat, dia buat solat zuhur dengan solat maghrib juga tak boleh. Tak boleh. So dia ada turutan dia, zuhur dengan asar ataupun asar dengan zuhur ataupun maghrib dan isyak dan isyak dan juga maghrib. Baik, adakah boleh dijamakkan empat sekaligus? Jawapannya tidak. Okey, dia ada takdim pada awal waktu, takhir pada waktu yang kedua. So solat nak buat takhir bagi zuhur dan asar, dibuat pada waktu asar. Nak buat takdim zuhur dan asar, dibuat pada waktu zuhur. Begitulah juga pada solat isyak dan juga solat maghrib. Baik, kemudian yang dua boleh dikosorkan jadi, yang empat boleh dikosorkan jadi dua, yang tiga tetap tiga. Saya pernah tersalah. Itu yang kata, walaupun dah belajar sekolah agama waktu tu, kali pertama nak keluar negara, nak pergi ke Syria, Jordan. Waktu mula-mula sekali, dekat airport, waktu tu airport lama, airport Subang. Saya dengan kawan saya, time solat tu, dia tolak saya jadi imam. Buatlah solat jamak. First time, kali pertama solat jamak. Kita tak pernah-pernah, kita tak pernah berjalan. Solat jamak, saya pun solat maghrib. Apa namanya, saya buat dua rakaat, selesai bagi salam. Naik pula tambah lagi 2 rakaat. Selesai, kawan tanya, solat maghrib kalau jamak bukan 3 rakaat? Saya pun waktu tu dah confused, 3 ke 2? Tapi kami buat 2. Lepas belajar baru tahu rupanya. Kita tersalah. Sebab tu tak salah bertanya. So jawapannya tidak boleh. Satu lagi masalah. Ada seorang hamba Allah ni, dia bekerja dengan bos dia. Bos dia ni seorang orang besar, jadi driver. Dia orang selalu berulang-alik pergi ke KL. Sampai dekat Seremban, dia pun cakap dekat bos dia, kita berhenti solat. So kita buat solat jamak takdim ke jamak takhir bos? Bos dia kata, kenapa kau nak jamak? Dia kata, yelah kita musafir pergi ke KL, dah cukup mahal lah. Dia kata, pemalasnya kau naik kereta, ada aircon. Tiba-tiba dia kata, bukannya jauh pun Melaka pergi KL, kenapa nak buat solat jamak? Nampak sangat solat jamak tu untuk geng-geng pemalas sahaja. Okay, dia dah claim macam tu. So, jadi dia tanya saya soalan ni tadi, adakah benar dakwaan mengatakan orang yang buat solat jamak dan qasar adalah orang yang pemalas? Maka jawapan saya, sebenarnya dia yang malas belajar. Okey. Apa jawapan yang betul? Benda yang sama pernah ditanya oleh Umar Al-Khattab kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulunya kita buat solat jamak ketika perang. Sekarang aman, tak ada perang, tak ada susah-susah. Kenapa nak buat solat jamak lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazihi sadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan pada kita. Faqbilu sadaqah, terimalah sedekah hadiah daripada Allah. Maka siapa yang tak terima benda tersebut, seolah-olah orang yang takabburlah, sombong. Kita katakan tak nak terima kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun kita tak penat sedikit pun. Baik. Poin yang ketiga tentang solat jamak ini juga, isu tentang ada orang dia pergi KL sampai waktu zuhur, dia pun buat solat jamak takdim, kemudian dia pergi, dia balik sampai kat Melaka masih dalam waktu asar. Dia nak kena buat solat asar juga ataupun tak? Tak perlu. Tapi ada orang yang tak tahu dia pergi buat pula solat asar ketika sampai. Sebab dia kata masih berada dalam waktu asar. Jawapannya tak perlu. Kalau dah buat tengah jalan sampai kat tempat tu walaupun masih di dalam waktu, maka tak perlu untuk nak dilaksanakan. Ada lagi kesilapan yang ketiga tentang solat jamak dan qasar ini, iaitu ramai orang masuk dalam waktu zuhur nak pergi KL. Kita buat tengah jalan nantilah. Azan dah berkumandang. Tak boleh. Bila azan dah berkumandang, buat dulu solat tersebut secara tamam. Baki lagi yang solat yang kedua, buat di tengah jalan qasar 2 rakaat tanpa jamak. Okey, kalau dah masuk waktu, kena selesaikan di tempat tu. Kenapa macam tu? Sebab kata Nabi SAW, kamu tak tahu bila nak datang ajal kau. Sambil bawa kereta, makan kuih kuaci, tercekik dekat bawah tu, apa tu, pintu gerbang Melaka tu, kang tak sempat solat. Waktu tu tetap dikira kita orang yang meninggal dalam keadaan tidak menunaikan solat. Baik.